saya sekarang ya. Papa saya lagi sekarat, pokoknya saya akan bayar berapapun. Gini lagi. Ya, di sini, di sini. Makasih ya, Mas. Bok, bok. ID card Amerika. Kasihan dia. Pasti dia butuh ini. Sampai detik ini, Ibu gak terima kalau Ida sama Kohar itu bohongin Ibu. Ibu, Ibu gak boleh punya pemikiran seperti itu, Bu. Ya, kita tuh harus tanya dulu kebenarannya sama Kak Aida, sama Bang Kohar. Setiap hari kamu selalu dikasarin sama Aida. Tapi kamu selalu sabar, Meka. Kan Ibu yang ngajarin Meka untuk selalu baik sama semua orang. Ibu memang baik, Nak. Ya deh, Bu. Ibu, itu siapa? Akhirnya kalian pulang juga. Saya itu malam-malam datang kemari sesuai dengan kesepakatan. Kalau rumah ini secepatnya dikosongkan malam ini juga. Maaf Bu sebelumnya. Saya dan ibu saya tinggal di sini dan rumah ini tidak dijual. Hei, rumah ini tuh sudah sah menjadi rumah saya. Kalau kamu nggak percaya, tanya ke ibu kamu. Iyalah ini rumah saya. Mana sih? Udah kalian tuh cepet-cepet beresin barang-barang kalian. Ngapain masih di sini aja? Jadi tolong ya, kalian secepatnya kemasi barang-barang kalian karena saya ingin menempati rumah saya. Paham? Ini ada apa ya? Kamu temannya ya? Oh, kebetulan sekali. Tolong bantu mereka pindah rumah ya. Pindah? Iya. Meka, kamu pindah rumah? Saya kesempatan untuk beresin barang-barang saya ya. Ya udah cepet. Meka, jauh lama. Meka, kalau gitu kamu tunggu sebentar. Aku mau cari mobil dulu buat angkut barang-barang kamu.
Permisi. Permisi ya, Bu.